Hey you, what up people? Back again with me Jojo from Cheer One Vape Ground, the most wonder vapers in town. Yes, so the new looks, huh? Gimana menurut kalian tentang so menolak untuk menjadi yang biasa saja. Seperti yang kalian tahu, reviewer-reviewer di luar sana tuh pakainya tuh kaos ya kan. Tapi gua mau coba dengan menggunakannya, let's say I use my suit, man. It's been a long time ya, gua nggak pakai suit gitu, udah nggak tahu berapa lama. Tapi bukan suit ini yang akan gua obrolin sekarang pada kalian, man. Ada sesuatu yang sangat eksklusif actually, yang sangat eksklusif yang akan gua perkenalkan kepada kalian. What is that? Is in front of me ya. Gua kasih tau ke kalian. Here, I thought, gua kira ini adalah pizza, man. Lihat, bungkusnya aja gedean bungkusnya daripada muka gua, tuh kan. Segede badan gua, bro. This is the Urban, the package from Urban Dictionary, ya. Kiriman dari Urban Dictionary, isinya itu ada apa, nanti kita bakal kasih tau ke kalian. Sebenarnya gua bakal menjelaskan sedikit tentang Urban ke kalian. What is Urban actually? Urban Dictionary. Urban itu kota, cuy. Zaman SD, lu tuh belajar namanya urbanisasi, transmigrasi, reboisasi, or whatever lah gitu kan. Urban Dictionary adalah kamus kota, cuy. Jadi di paket ini nanti akan gua kasih tahu ke kalian apa isinya, dalamnya seperti apa, dan thank you so much for BED ya, Bandung Electric Distribution, XTNT ya, Two Nation Together udah ngirimin gua paket eksklusif ini. Dan sebentar lagi gua akan kasih tahu ke kalian, bro. Alright, so how's my look? Apa kalian suka dengan looks gua? Kalian komen di bawah dan jangan lupa kalian subscribe ya, like, comment, and share tentang penampilan gua yang baru ini. If you like it, man, put this thumb up. If you don't like it, just put the thumb down or whatever. Subscribe, nyalakan loncengnya untuk notifikasi supaya kalian update terus dengan video-video terbaru dari Cirebon Vape Ground, the best damn store. Oke, tanpa banyak kata, tanpa banyak cingcong ya, gue bakal langsung aja ajak kalian untuk dive down seperti apa. Apakah yang ada dalam box ini yang sudah dikirimkan oleh BED, Bandung Electric Distribution, dan TNT. Let's go dive down. Alright, so, anjay Komiki Mos, get dulu ah. Mana? Okay, here we come dengan Urban Dictionary dari paket itu yang besar tadi. This is the look closer of the package ya, Urban Dictionary. Thank you so much Urban Dictionary udah ngirimin gua paket yang besar ini. Gua kira ini tuh pizza loh om. Ini ada satu jengkal setengah, satu jengkal 5 jari. Okay, ini gede banget ya guys. Jadi kalau misalnya kalian asli itu gede banget. Dan kita lihat apa isinya di sini. Kita buka ya. Okay, so di sini juga ada bacaannya. Scan here for your info tentang info terbaru dari Urban Dictionary. www.urbandictionarybrand.com. Oh my god, this man, dia udah punya website ternyata. Dan kita lihat apakah isinya ini. Wow, gila, eksklusif banget ya si Urban Dictionary ini ya. Ini adalah proyek kolaborasi antara BED, Bandung Electric Distribution, dan TNT ya, Two Nation Together. Oke, kalian bisa follow Instagramnya di Urban Dictionary ya, dan Two Nation Together. So, here we come. Salam, kami ucapkan selamat datang untuk pengalaman yang baru bersama bla 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 bla. BED dan Two Nation Together merupakan liquid juicy yang menyajikan rasa mixed fruit dalam dua varian rasa. Yang pertama adalah JPEG ya, dengan sensasi bla 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 apple dan zoomer, sensasi rasa pomegranate orange lemon. Okay, dengan mengusung style urban folk dalam menyajikan konten-konten di media sosial. Jadi kalian jangan lupa follow ya, ini nih, follow ini dan follow Urban Dictionary, karena konten-konten di IG-nya tuh guys nih TOPBGT pokoknya guys. Tah, okay, ini dia yang zoomer. Zoomer ini adalah sensasi mix fruit pomegranate. Kalau kalian tidak tahu, pomegranate itu adalah buah delima guys ya. Orange dan lemon, rasa fruity yang manis dalam dan rasa asam yang menyegarkan. Terminasi dari kehidupan generasi Zoomer Gen Z. Wow, yang bosan dengan hal yang monoton. Oke, Urban Dictionary mewakilinya. Warnanya yang biru ya guys. Dan kalau yang ini adalah warna kuning, itu adalah JPEG ya.
adalah sensasi mix fruit dari strawberry sunkissed dan apple. Rasa fruity yang manis, dingin, asam, perpaduan yang menarik dikemas dengan packaging yang menggambarkan dunia urban yang menolak menjadi biasa. So, kalau kalian menolak menjadi biasa, you can try this man, Urban JPEG dan Urban Zoomer ya. Di dalamnya ada apa lagi guys? Di dalamnya juga ada keychain. Wow, ini sih gila keren bingit sih. Thank you so much Bandung Electric Distribution yang udah ngirimin gua paket ini. Oke, ada ini juga guys. Nanti kita bakalan pakai nih guys. Ada apa nih? Oh, ini adalah bandana ya guys. Jadi gua adalah orang-orang yang menolak untuk menjadi orang biasa saja ya. Gua menolak menjadi orang-orang yang monoton. Kita bakalan pakai ini. XL lagi guys. Kayaknya gue harus banyak makan nih guys. Lo kasih gue makan dong supaya bisa jadi pakai baju XL. Gede banget nih. Thank you so much. Dan ini sepertinya adalah lengan pendek ya, nyata. Alright, thank you so much. Overall it's really really cool man. It's really cool. Dan this is it, the liquid ya. Urban JPEG dan Urban Zoomer. Yuk kita buka. Kita buka dulu yang ini ya, yang JPEG ya. Ini tuh yang rasa mix fruit ya, rasa mix fruit tadi tuh. Jadi liquidnya tuh kayak gini guys. JPEG BRI distribution 3 mg, 4555 dan warning bla bla bla. Perhatian komposisi dan oke, 3 mg 100 ml. Dan yang ininya Zoomer ya, Zoomer Gen Z ya. 3 mg 100 ml sama perhatian komposisi bla 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 BD XTNT dan ya 3 mg nikotin BD distribution warnanya biru guys. Aduh gua udah enggak sabar pengen nyobain ini liquid. Waduh gila. Ini belum nyobain aja udah berliur nih mulut gua nih udah kayak ngeces gitu guys. Jadi langsung aja kita cobain dan gua bakal kasih tahu ke kalian gimana rasanya si Urban JPEG dan Urban Zoomer. Let's get up and let's try the liquid. Go make some cloud. Let's go. Alright, so that's the look closer of this Urban Dictionary. Ada Zoomer dan ada yang namanya apa? Ayo coba tebak. Ada yang namanya Zoomer dan ada yang namanya JPEG. And here we come. Menolak untuk menjadi yang biasa aja. Yes, gua menolak untuk menjadi yang biasa-biasa aja. I hate it. I fucked up with the something normal. Ya. Jadi kita harus beranjak ke yang ya istilahnya lu bisa jadi lu sendiri tapi dengan gaya yang berbeda. Kalau kayak gini gua ngap juga cuy ngomongnya, tapi ngomong-ngomong sih keren enggak sih? This is the you know like the urban style, the Zoomer, the Gen Z, man, generasi Z gitu kan. So it's be like this, bro. Okay, so yeah, keren abis yang bisa gue bilang pada ini si TNT dan BD ini keren abis packagingnya dan merchandise yang dikasih juga thank you so much ya. Wah, ini gue ganti aja nih. Bentar. Ini gue ganti. Ini. Nah, ya kan? Cocok juga cuy. Alright, so ya, kita bakal langsung aja ngebahas si liquidnya, bro ya. Jadi, kita mempunyai dua buah liquid dari Urban ini, ada yang namanya JPEG dan ada yang namanya Zoomer ya. Apakah itu rasanya? Kalau yang JPEG itu adalah mixed fruit ya. Mixed fruit basicnya itu adalah strawberry, sunkissed, dan apple. Kalau yang biru ini adalah pomegranate, orange, dan lemon. So, here we come. Gue udah nyiapin dua buah device. Satu adalah Arta Pot Mod dengan desain khusus Cirebon Peperon dari Vetrio. Thank you so much Vetrio for sending me this beautiful Arta Pot Mod. Dan gue menggunakan RDA-nya adalah RDA single coil dari GBS Distribution X Tesla ya. Ini namanya tuh apa sih ini namanya? Lupa gue ya. Namanya tuh adalah Bro RDA. Yes, bro-bro semuanya. Terbuka bukan koigor ya. Bukan bro-bro gor bukan ya. Dan yang kedua, gue udah menangkan dual coil yang menggunakan RDA Foxy. Juga dari Mike Pephouse dan Outfab. Menggunakan RDA-nya adalah Gun 528. Menggunakan kawat G-Series Insource. Ya. G-Series dan Insource. G-Series dan Insource di sini. So, tanpa banyak kata cuy. Sebelum kita mulai mereview liquidnya, ya.
sebelum kita mulai review dengan liquidnya ini, gue bakalan nge-pod dulu guys. Pod yang gue pakai adalah pod special edition juga dari Cirebon Vape Ground ya. Dengan bacaan Cirebon Vape Ground, bukan dari Cirebon Vape Ground. Ini dari Asvape ya, Asvape. Namanya adalah Hita Pod, dikirimin oleh Rai Vapor Distribution. Thank you so much for Rai Vapor. Thank you so much Asvape Indonesia dan Asvape Official. It is very good man, let me try again. Wow, dah. Oke, okay, it is enough. Cincong, enough ya guys. Jadi gue bakal langsung cobain si liquid ini. Pertama gue bakal cobain dulu yang warna biru, si Zoomer ini guys. Zoomer ini adalah sensasi mix dari buah-buahan, pomegranate, dan rasa fruity yang manis dan asam, menyegarkan. Pomegranate, orange, dan lemon ya. Gue pengen bersihin. Aduh, pengen bersihin gue. Badah. Ini wanginya itu mengingatkan aku pada sesuatu gitu, tapi apa? Aku lupa. Oke, okay, I got it man. Strawberry. Sorry, ini rasanya apa ya? Lemon ya, lemon, rasa jeruk, dan rasa pomegranate. Pomegranate itu adalah buah delima cuy. Ini bakal gue cobain di RDA yang dual coil. Kita bakal langsung lihat tetes si Urban nih ya, yang warna biru, yang Zoomer. Jadi kayak ada ini ya, kalau gue tetes di tangan tadi, kayak ada rasa asam-asamnya gitu. Kayak ada asam. Ini juga kalau gua rasa ini nggak terlalu dingin sih sebenarnya liquidnya. Wow. Letek guys. Woo. G Series by Cirebon Vape Ground. Yeah. Oke, kita sudah tetes yang warna biru. Sekarang kita juga bakalan tetes yang warna kuning. Urban ini kita simpul. Saus berubah sedikit ya. Ya kita bakalan tes yang sekarang yang warna kuning. Ya, jadi ngomongnya harus agak berat-berat gitu ya, biar kayak reviewer-reviewer yang profesional gitu. Yeah, man, it's like, you know what? Bullshit. Oke, okay, warna kuning ini adalah Urban yang warna kuning G-Pack. Kita singkirkan dulu guys. Singkirkan dulu G-Pack. Ini yang Zoomer. G-Pack dan Zoomer. Oke, okay, kita bakalan tetes aja langsung di C. Bro RDA dan Arta Podmore, gua running di angka sekitar 45 watt ya. Waduh, taruh. Ini rasa strawberry nih, favorit gua nih. Strawberry, sunkiss, ada rasa apel ya. Oke, kita main running di 45 watt, bray. 45 watt. Wow. Oke, okay, ini menggunakan insole single guys. Insole single by Cirebon Vape Ground. So the wire juga originalnya dari Cirebon Vape Ground. Karena gue suka dengan produk yang gue bikin sendiri guys. Nih dengerin. Oh. Dah cukup. Tes lagi, kering. Ntar gue pas nyedot gosong. Alright, si Urban, dua-duanya Urban Zoomer dan Urban G-Pack, kita bakal langsung aja cobain. Yang mana yang akan kalian pilih duluan untuk kita sedot? Bim salabim abrakadabra. Yang ini dulu. Oke, yang kuning dulu ya. Urban G-Pack adalah sensasi mix dari fruit strawberry, sunkiss dan apple. Rasa fruity yang manis dingin dengan asam, perpaduan yang menarik dikemas dengan packaging yang menggambarkan dunia Urban. Menolak untuk menjadi biasa saja. Kayak gua dong. Menolak untuk menjadi biasa saja, man. Let's try it. Bismillahirrahmanirrahim. G-Pack ya, dari Urban Dictionary. Udah jam 1. Jam 2.
jam 3 bro. Nah kalian tahu sendiri kan jam berapa gua kerja, jam berapa gua bangun. You counted man. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Amazing. Wow. Woo. Gila sih. Ini selain aromanya yang enak banget, lu kalau asli, lu kalau ada di sini, itu aromanya tuh enak banget, cuy. Strawberry, khas strawberry. Ini kayak strawberry candy gitu, ada apelnya dan ada sunkissnya. Ada jeruk-jeruknya gitu. Wah, anjir. Gila sih ini. Dinginnya gak terlalu dingin, karena lu tau gue gak terlalu suka lagi dingin kan. Tapi dinginnya gak terlalu dingin. Manisnya pas dan ada asam-asamnya gitu. Itu yang warna hijau-hijau itu kayaknya, ya nggak tahu ya, yang warna hijau-hijau itu kayaknya ya mirip-mirip kesana sih sebenarnya gitu, yang hijau-hijau itu. Cuma rasanya baru ini, rasanya di mix mix fruit, variannya dingin dan ada asam-asamnya. Strawberry, sunkiss, dan apa tadi? Apple. Asam. Ini sampai berliur loh di sini loh. Alright, tadi kita udah nyobain yang si kuning, sekarang gue bakal nyobain yang si biru, yaitu adalah Urban Zoomer ya. Urban Zoomer tadi gue udah tetes, sekarang gue mau coba tetes lagi dan lagi dan lagi ya. This is really craving. Ini bikin air liur gue tuh netes terus bro. Jadi kayak ser-ser gitu loh. Man, let's try man. Cirebon Vape Grown Wire, of course gitu kan. Ini dari aromanya tuh udah kecium banget, itu sensasi dari pomegranate ya. Pomegranate itu apa kalian tuh? Buah delima cuy. Buah delima dengan dua buah citrus jadi satu, orange dan lemonade ya. Orange dan lemon, jadi fruity banget deh pokoknya. Dan ini adalah yang dikatakan di sini adalah rasa fruity yang manis dan asam yang menyegarkan. Terinspirasi dari kehidupan generasi Zoomer Gen Z yang bosan dengan hal-hal yang monoton. Apakah kalian termasuk orang-orang yang bosan dengan hal yang monoton? Harus coba ini bro. Kalau kalian belum coba ini, kalian masih monoton. Bismillahirrahmanirrahim, let's try it man. Urban Zoomer. Wow, it's really that, apa ya, warna baru dalam e-liquid man. Wow. Dan udahan aja yuk reviewnya yuk. Liquidnya enak, ini gak perlu di review nih liquid. Dan kayaknya liquid ini bakalan booming banget ya. Jadi buat teman-teman yang menolak untuk menjadi biasa saja, kalian bisa cari liquid ini, adalah Urban Zoomer dan Urban G-Pack ya, yang bakalan ready di Cirebon Vape Ground dan di Vape Store kesayangan di seluruh Indonesia dalam waktu dekat ini. Mungkin setelah video ini tayang, mungkin sudah beredar. Jadi kalian yang belum tahu, yang baru nonton video ini, langsung buruan, kalian berburu aja. Ini gak ada AC di ruangan gue. AC. Oke, jadi segitu aja review dari gue. Dan ya yeah, men, all liquid overall dari si BED dan TNT ini is highly recommended banget. Benar-benar warna baru dalam industri vape, dalam industri perliquidan ya, dengan desain yang oke punya. Jadi kalau kalian beli, desainnya bakalan seperti ini ya. Desainnya bakalan oke punya, is like a collectible item ya. Is highly collectible item. Dan jangan lupa subscribe dulu, like dulu, nyalakan tombol notifikasinya, dan komen dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. Oke, saya Kyo dari Cirebon Vape Ground pamit mundur ya.
Terima kasih telah menonton video ini dan kita bakal ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Masih nanya lagi, gimana? Harganya berapa? Harganya tuh murah, nggak nyampe 185.000, pokoknya di bawah itu ya. Dan gimana dapetinnya? Semua kesempatan kalian. Alright, gua pamit mundur. Gio, Gio from Cibon Pepron, the best damn store, the most modern papers in town. Gua pamit dari hadapan kalian untuk saat ini dan karena gua akan menikmati liquid-liquid yang ada depan gua ini. Thank you so much guys once again for watching. I'll see you in the next video. Pakai yang ini ya, biar galak kali ya. Atau kita coba dua-duanya. Let's mix it together, man. Oke. Ini masuk, Paiko. Ini masuk, Paiko. Bismillahirrahmanirrahim. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.